Di tengah-tengah kegaduhan yang terjadi di Stamford Bridge kemarin, terselip gol gak manusiawi yang dicetak oleh playmaker Ajax, Hakim Ziyech. Seperti diketahui, Ajax sempat berhasil unggul 1-4 atas Chelsea hingga menit ke-63. Terlepas dari 2 kartu merah, dan Chelsea yang bisa bikin skor jadi 4-4. Gol dari Hakim Ziyech yang dianggap sebagai gol bunuh diri Kepa menjadi momentum terbaik pada pertandingan tersebut. Gol dari tendangan bebas tapi sudut dan jaraknya nampak mustahil buat bisa jadi gol. Dari pojok, dekat garis corner, Ziyech langsung mengirimkan tembakan ke gawang Kepa. Bola sepakannya ini sebenarnya membentur mistar, namun bola pantulan kena mukanya Kepa dan balik ke gawang jadi gol. Sekian dari kami, jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya, and see ya!